Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 500 watt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 5927-11921. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas, dan nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, ini sudah menyala dia. Kemudian langsung saja kita uji untuk yang pertama kali. Di sini bebannya akan saya hidupkan. Kemudian kita bisa lihat di sini dia kebaca sampai 370-an watt ini ya. Saya matikan coba di sini. Di sini dia mencapai ini 400-an watt. Ini hampir 500 ini yang kita bisa lihat di sini di kWh meter ini. Kemudian akan saya tambah lagi di sini. Ya, di sini dia udah kelebihan beban sampai ini ya 600-an watt ya. Kemudian dia akan proteksi off karena ada kelebihan beban. Untuk kode errornya di tampilan LCD ada kode E12. Kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Di sini ada kabel buntung, akan saya sotokan untuk pengujian shot. Kemudian ini ada kode error untuk pengujian shot E11 ya. Kemudian dia proteksi off, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter 12 volt 500 watt lengkap dengan casing sebelum kami kirim. Terima kasih.